Nadeo mengungkap rahasia keberhasilannya menahan tendangan penalti Singapura. Alhamdulillah saya bisa mengamankan tendangan penalti berkat teman-teman juga. Saya bisa belajar penendang dari Singapura. Indonesia bisa masuk final juga kebanggaan buat saya dan teman-teman. Saya meminta supporter mendukung timnas di final nanti agar kita bisa juara. Ujarnya, semalam sebelum pertandingan belajar cara penendang Singapura. Feeling juga, bisa dikatakan beruntung. Kadang sepak bola butuh keberuntungan. Kunci semalam kita bermain kompak, menyerang kompak, banyak yang dievaluasi. Tapi kunci kita kekompakan, tambah kiper berusia 24 tahun tersebut. Bagi timnas Indonesia, ini final keenamnya. Sebelumnya, skuad Garuda melaju ke final pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Timnas Indonesia akan bersua Thailand di final Piala AFF 2020. Kepastian itu didapat usai Thailand berhasil menundukkan Vietnam di leg kedua semifinal dengan skor 0-0 pada Minggu malam tanggal 26 Desember tahun 2020. Rencananya, laga final Piala AFF 2020 digelar dua kali di National Stadium pada tanggal 29 Desember tahun 2021 dan tanggal 1 Januari tahun 2022. Namun, tetap tidak ada regulasi keuntungan gol tandang. Karena digelar terpusat di Singapura akibat pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton video ini. Tekan lonceng untuk informasi terbaru lainnya dan jangan lupa subscribe, itu gratis dan dapat pahala.